Assalamualaikum. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat dan tentunya bahagia selalu ya. Saat ini kita sedang berada di perjalanan menuju camping ground baru yang lagi hits karena katanya camping ground ini mengusung konsep camping ala Korea. Dan gak perlu jauh-jauh, lokasinya ada di Ciwidey, Jawa Barat. Namanya Jamuju Coffee Camp. Tepatnya berada di Kampung Stamplat, Girang, Ciwidey. Dan teman-teman bisa ikuti rutenya yang sudah tersedia di Google Maps ya, atau ikuti terus video ini untuk melihat bagaimana kondisi sepanjang jalan menuju Jamuju. Thank you.
sudah sampai di kawasan area Jamuju. Dan setelah check-in, kita langsung ke area lahan camping yang akan kita tempati di area A1. Oh ya, untuk camping di Jamuju ini, kita wajib booking terlebih dahulu ya untuk ketersediaan lahan camping. Khususnya untuk weekend, karena biasanya lahan camping selalu penuh oleh para camper. Saat ini pukul 4 sore dengan suhu 18 derajat dan cuaca saat ini sedang turun hujan. Selamat pagi. Saat ini suhu di sini mencapai 16 derajat. Dan seperti biasa, kita akan prepare membuat sarapan pagi dan selanjutnya kita akan keliling area camping Jamuju ini. Camping ground Jamuju ini juga dekat dengan Curug Halimun, dengan waktu tempuh ke curugnya sekitar 20-30 menitan.
Dan setelah sarapan pagi, kita mau keliling melihat area serta fasilitas yang ada di Jamuju Coffee Camp ini. Untuk area toiletnya, tepat berada dekat dengan pintu masuk area camping. Nah, ada 3 pintu toilet. Toiletnya dipisah ya antara toilet pria dan toilet wanita. Lalu ada satu toilet yang memiliki water heater untuk mandi air panas. Lalu kemudian di samping toilet ini juga ada 2 wastafel untuk mencuci piring. Lalu selanjutnya kita akan ke lahan camping dan kebetulan kita menempati area A1 yang bersebelahan dengan A2. Dan di setiap area atau blok lahan camping terdapat fasilitas terminal kabel seperti ini ya. Lalu tinggal kita hubungkan dengan terminal kabel yang kita bawa dari rumah. Dan selanjutnya kita ke lahan camping area blok B. Terdapat 5 blok ya untuk blok B ini. Yang pertama ada area B1. Areanya cukup luas dan dekat juga dengan toilet. Dan lanjut kita akan ke area camping blok B2 dan blok B3. Dan selanjutnya area blok B4 yang letaknya ada di atas. Dibanding area lahan camping lainnya, khusus area B4 ini parkir mobil berada di bawah atau di tempat yang sudah disediakan petugas. Dan lanjut, kita ke area blok B5. Di sini ada papan kayu nomor 7. Sebenarnya di setiap area ada papan kayu bertuliskan angka sebagai penanda. Dimulai tadi di area A1 yang kita tempati, dan A2 ada nomor 1 dan nomor 2. Dan selanjutnya, kita akan ke area lahan camping blok C. Yang pertama ada blok C1 dan blok C2. Namun di sini ada papan penanda nomor 8 dan nomor 9. Area ini juga dekat dengan toilet yang sedang dibangun. Dan kita lanjut ke area C3 dan C4, dengan papan kayu nomor 10 dan nomor 11. Seperti ini ya areanya. Lalu di sebelahnya lagi ada area C5 dan C6 dengan nomor papan penanda nomor 12 dan nomor 13. Dan yang terakhir ada area blok C7 dan C8 dengan nomor papan penanda nomor 14 dan nomor 15. Blok C8 ini merupakan area paling ujung. Oh ya, selain itu, kita juga mendapatkan free 1 pouch kopi Jamuju seperti ini untuk 1 cuplingnya. Thank you.
Jadi, untuk teman-teman yang mau camping di Jamuju Coffee Camp, wajib booking terlebih dahulu ya, bisa via Instagram maupun WhatsApp. Dan untuk rincian harga tiket camping tercantum di deskripsi video. Dan sampai jumpa lagi ya di next video kami. Untuk saran dan pertanyaan bisa dicantumkan di komentar. Dan terima kasih banyak ya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.